Oke, kalau sudah bisa jelaskan. Saya jelaskan. Yang dari simbol B ya. Tag big wrapper ya. Simbol B contohnya yang simbol B yang di awal ya. Ada bag B. Bisa beri contoh lain? Ini. Blues. Oh, blues. B yang di awal. Blues. Blues ya. Blues. Oke, ini black. Black. Bowl. 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 Ini. Terus, ayo pikir sendiri, explore sendiri. Kalau butuh kamus ada kamus, di HP juga ada. Jadi nampak kosakatanya. Beast. Hah? Beast ya. Oke, okay, itu dibaca lambat ya. Beast. Oke. Okay. B di awal. Ini B di awal apa? Kalian ada yang tahu enggak? Biasa selain contoh depan, selain back sama big. Kamu sudah dia apa? Apa tadi? Black. Oh, black. Ya, ini. Yang ini dia apa? Pokoknya itu. Tapi yang dibaca lama ya. Back. Back sudah. Back. Tas. Oh, tas ya. S O I S. Bahasa Inggrisnya biru apa? Ya, blue ya, itu bisa masuk ke sini. Hah? Simbol B ya, simbol B segala sesuatu yang bunyinya B di awal ya. Sekarang B nya di tengah ya. Kita bahas B yang di tengah, ada rubber. Rubber, apa lagi? Strawberry, ya kan? B yang di tengah kan? Apa lagi B nya di awal? B nya di tengah maksudnya, di tengah. Dari sini? B yang di tengah. Ya. Oke, lalu video. Nah, dari sini, ayo dari sini. Dia curang kan dari sini, coba dari sini. Coba dari sini. Ayo, saya pikir. Kalau butuh kamus atau HP pasti ada itu. Coba kamus HP-nya.